Nenek tunjuk. Senang. Ginilah. Apa dah? Tengok nenek punyalah kuat. Assalamualaikum semua. Ayah, kita buat apa kat sini? Okey, hari ni saya dan Kristina kita nak cari peralatan untuk nenek. Persiapan hari raya kan dah menjelang. Jadi kita nak cari barangan untuk dia jadi dia boleh masak untuk kita. Ayah dah bilang dengan nenek dan dia happy sangat dan dia nak masakkan kita hari ini satu resipi yang special. Kristina tahu kan? Ya, resipi apa? Kuih bakar kentang. Okey, jom ikut Jimmy kita masuk ke dalam. Jom. Actually, ayah tengah cari apa? Okey, ayah nak cari tiga benda. Okey, yang pertama mixer. Ayah nak surprise nenek dengan coffee machine. That one look quite cool. Yang ini? Alright. Okey. This one. Dengan adanya peralatan elektronik, IT, perabot dan peralatan tempat tidur di bawah satu bumbung, Harvey Norman menyediakan pelbagai barangan yang diperlukan untuk persiapan raya anda tahun ini. Last one, kita nak ambil air fryer. Air fryer, kita dah jumpa ni. Yes, this one, okay? Okay, jom kita bayar. Okey, diorang ada macam-macam promosi lah. Kalau anda belanja sini $100 minima ni, you boleh masuk lucky draw. Dia punya tarikh tutup 25 April. Okey, jadi cepat datang. Sekarang saya nak tunjukkan mak barang-barang yang Harvey Norman tadi kita ambil dari sana. Kita nak unboxing, okey? Okey, ni mixer dia, mak. Okey, mak dah boleh kita masak? Ya. Dah boleh masak? Boleh. Resepi kuih bakar kentang. Bahan-bahannya, setengah kilo tepung gandum. Gula, dua cawan ini dah taruh situ ya gulanya. Ini dua cawan ni, ya? Okay. Santan 400 ml. 400 ml. Okay. Minyak sapi, 4 sudu besar. Oh, ini minyak sapi. Telur 2 biji. Okay. Itu pewarna kuning. Ini butter untuk sapu loyang. Itu kentang 1 kilo. Oh, kentang 1 kilo. Okey. Nenek, yang kuih ni berapa lama nak siap? Ini 50 minit lah kalau bakar. Oh, okey. Sekarang kita nak mulakan. Sekarang masak santan dulu. Ini yang bawah. Kita nak masak dulu kan, Mak? Kena. Okey. Okay, habis tu? Ya, itu bawa korek kat sini. Oh. Korek-korek, Nana. Taruh sini. Taruh sini. Oh, yang ni. Dari tu ambil lagi satu gelas. Okey, one more. Ada tu tuang kat periuk. Semua selit. Okey. Daun pandan dah taruh eh. Saya jadi cameraman hari ni. Okey. Nak taruh? Okey, saya taruh eh. Semua lemak eh? Ini taruh saya. Okey. Okey, sekarang kita on fire ni. Okey, nak kena kacau tak? Kena. Kena kacau? Kacau. Oh, panas. Okey. Nanti dulu panas. Kalau dah berbuih, baru kacau. Oh, dah berbuih baru kacau. Jadi ini biarkan dulu. Ini boleh masukkan sekali. Oh, nak masukkan sekali? Okey, yes. Okey, sekarang gula setengah sudu. Ini bukan gula lah, garam. Eh, ya Allah, garam. Ya Allah, ya Allah. Dah boleh. Okey, guru. Gula, garam setengah sudu. Itu dah dia tau. Oh, dah dia. Jadi gaul banyak-banyak kau, Mak? Mak tak boleh tahan, panas. Panas. Panas sangat. Besar sangat tak api dia? Bukan. Taruh sini sikit ni. Kau tuang sana. Okey. Dah. Dah boleh? Okey. Sekarang kena lenyap ini. Tengok. Tahu betul tak? Ke tak? Nana buat betul ke tak? Ketuk gini jadi. Nenek tunjuk. Ginilah. Apa dah Kisina? Tengok nenek punyalah kuat. Ambil senduk kayu nak terbalikkan. Baru betul. Kalau dah halus dah. So kita nak kena letak air sejuk dekat santan tu. So berapa gelas? Dua. Baru ambil buang daun pandannya. Okey, nak buang daun pandan eh? Buang eh? Okey. Macam gini. Urut gini jadi santannya jatuh. Daun pandannya tu. Aduh, Mak.
Oh, diurut. Ah, jadi santannya jatuh kan. Tapi panas sama. Okey. Kalau panas tak payahlah. Panas. Okey dah. Okey, jadi mak sekarang kita angkat santan masuk dulu eh. Bismillah, ya Allah. Ni panas lagi ni. So kita nak masukkan semua sekali. Tuang sekali. Bismillah. Oh. Ni dia punya mixer besar eh. Okey, so dia besar sangat. Dia boleh masukkan macam-macam. Okey, kita nak masukkan tepung ni dan gula. Okey, silakan. Semua sekali sayang. Okey. Ah, dah awak boleh kacau. Sekarang gaul. Okey. Perlahan dulu ya. Perlahan dulu eh. Okey. So sekarang Nana turunkan. Tengok dia banyak speed tau kat sini. Boleh? Okay, gini. Okey, perlahan dulu. Tengok dia ada way. Lagi. Oh, kejap. Kita tak plug lah. Apalah. Ininya okay. Tak dipasang kita ke? Kita tak pasang. Tengoklah, kelakarlah korang. Okey, kita dah on, Nana. Kasih perlahan dulu, baru kasih kuat. Baru betul. Boleh. Aku nak okay. Tengok. Okey, dia bagus sama ini. Dia ada lagi satu kalau nak pakai ini. Ini tak payahlah. Ini untuk butter. Oh, butter eh. Ini apalah. Tepuk telur, Cik Kak. Okey, okey, okey. Awak ini yang tepi-tepi tu kamu masukkan kaut taruh kat tengah. Macam ni. Tepi-tepi dia. Oh, gitu lah. Tingginya senang. Gitu. Dah, ya. Nak naikkan. Boleh nak, nak naikkan. Okey, naikkan. Okey, go. Boleh pecahkan telur. Telurnya pecahkan. Okey, telur pecahkan. Nak pecah. Gabra nampak? Kulitnya lah. Itulah kulit masuk pas. Jangan takut. Kulitnya dia orang mangkuk. Kulitnya mangkuk lah. Lagi satu. Dua-dua. Sekarang mau nak masukkan apa ni? Matikan dulu. Itu masukkan ke tentang. Sekejap-sekejap. Ini masukkan mesti nak buka. Mak. Okey. Semua sekali, Mak. Semua. Ambil ini dulu. Jatuh, turun bawah. Okey, kuatkan sikit. Tengok tu. Lego. Okey, jadi ini berapa lama, Mak? Itu sehancur je lah. Sampai dia hancur. Oh. Sapu eh semua. Semua. Tepi-tepinya ni. Taruh ini setengah sudu kecil. Dah itu pusing balik. Laju pusing eh. Lagi. Oh, tengok color dia berubah, sih. Kalanya kuning telur. Kuning telur, yes. Mak, yang ni dah boleh berhenti? Dah boleh. Dah boleh berhenti? Okey. Bisa berhentikan, eh? Tadi Mak dah suruh kita nak ambil 7 cawan. 7 cawan, Mak? Masukkan kat dalam loyang. Come on, sis. Sis. Okey, satu. Wah, satu. Ini satu boleh. Lagi. Okay. 7. Yes. Dah. Okay. Masukkan sini. Okay. So, yang ini berapa lama, Mak? Ini 50 minit. Okay, jadi Nana macam mana tadi? Senang ke susah? Penat. Okay apa, sis? Okay, sekarang Nenek kan dah rehat. Jadi, kita nak buatkan Nenek kopi. Pakai apa tu? Harvey Norman punya coffee machine tadi. Dengan apa tadi? Kita nak buat lagi. Epok-epok. Kita nak air fry epok-epok sementara kita tunggu kuih bakar kentang ni siap. Jom. Okey, setelah 50 minit, mak saya tukar api dia atas bawah. Dia tukar ke bawah saja. Dia letak lagi 50 minit. Jadi ke atas tak hangus sangatlah. Yang bawah yang masak eh. Dah siap. Jadi sekarang kita nak hidangkan. Okey, Mak. Terima kasih banyak. Mak ajar kita buat kuih bakar kentang ni. Senang tak, Kisina? Senang. Senang kan? Okey. Sama-sama, kasih. Okey, ini kita dah buat 2 macam. Tadi kita buat yang bulat, kan? Tapi Mak saya dah buat dulu yang bentuk kuih bakar yang betul lah. Jadi Kisina nak buka yang bulat dulu. Kisina nak buka tak? Okey. Tengok tu. Alamak, terbuka tu. Cantik lah. Lupa nak cakap. Kita dah buat ni. Dia punya epok-epok dah ada. Kopi pun dah ada.
Mak nak minum kopi? Nanti kita cuba. Boleh eh? Okey. Tapi sekarang mak, kita nak potong, kita nak rasa dulu. Atau nak buka ni sekali? Ini bukalah macam mana orang nak tengok. Saya buka dengan pisau ni. Huh, pinggang macam keris tengok ni. Jangan main-main. Ini kau korek-korek ni tepinya. Okey. Okey, lepas tu mak. Terbalikkan aja kan. Ni ni ni. Kecil mak. Oh. Kita angkat. Fuh yo. Baru okay, terbalikkan kan. Nanti. Oh. Kita tenangkan. Pandai abang. Ha. Tengoklah warna dia. Tengok dia punya shape dia. Sekarang kita am. Okey, silakan eh. Bismillah. Ni tengok alamak, lembutlah tuan-tuan dan puan-puan. Lembut. Bismillah. Ni keras lah. Wow. Lembut. Lembut mak? Lembut lah. Apa pandangan mak tentang masakan ni? Kalau pandangan saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Saya suka tengok dia punya tepi-tepi ni kan. Tepi ni yang sedap. Kita try kopi ni nak? Nak, try. Minum. Awak tak nak kopi? Saya minum. Minum. Ini kopi. Espresso kalau minum ni tak tidur tau. Makan kuih gini nak kena dengan kopi baru kena. Pasal ni dia ada manis-manis. Dia ada rasa manis-manis. Betul tak? Okey, Kisina macam mana? You boleh terangkan tak dia punya rasa dia? Teksturnya macam cheesecake. Rasanya sedap lah. Sedap ke tak sedap? Sedap. Kalau tak sedap, bilang tak sedap. Jadi jangan buat lagi. Sedap lah nenek. Sedap. Apa perasaan Nana bila dapat belajar dengan nenek? Nana rasa gembira belajar resepi warisan dengan nenek. Not every day saya dapat belajar resepi yang warisan macam gini. Okey. Best kan? Okey, mak nak berikan ucapan ke apa untuk penonton? Saya ucapkan semua selamat menyambut hari raya pula. Ramadan, hari Mubarak. Mudah-mudahan dicukupkan puasanya sehingga akhir. Amin. Dan selamat menyambut raya nanti. Okey? You all try lah buat benda ni kan. Sedap. This kuih bakar kentang. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Harvey Norman. Kerana kali ini mereka sokong episod kali ini. Dan bagi mereka yang nak buku kelentang-kelentung warisan, belilah di link ini. Okey. Terima kasih semua. Kisina, terima kasih kerana join kita hari ini. Terima kasih. Okay, Nenek, terima kasih kerana ajar kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, jangan lupa okey, like and jangan share. Jangan lupa hari raya datang. Wah, ramai serbu nanti, Mak. Apalah, biasa. Bye semua. Assalamualaikum.